our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop as we shout from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman. Jadi akan saya jawab di video saja biar nanti teman-teman lebih paham. Pertanyaan yang paling banyak sering muncul dalam video tentang sambung pucuk atau mungkin sambung sisip dan ovulasi itu adalah apakah untuk entris yang digunakan dalam pembuatan bibit baik durian, kemudian ada jeruk, kemudian kelengkeng atau mungkin mangga harus diambil dari pohon yang pernah berbuah. Nah, kali ini akan saya jawab secara tuntas ya agar nanti teman-teman itu tidak sampai gagal paham. Mari kita simak penjelasannya. Oke ya, jadi seperti ini. Untuk masalah entris yang digunakan dalam sambung pucuk atau mungkin sambung sisip itu tidak harus diambil dari pohon yang pernah berbuah. Saya tegaskan sekali lagi bahwasanya entris yang digunakan untuk kegiatan grafting dan pembibitan lainnya itu tidak harus diambil dari pohon yang pernah berbuah. Ada yang bilang memang untuk entris itu harus diambil dari pohon yang pernah berbuah. Nah, itu ada betulnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya seperti ini. Untuk entris yang diambil dari pohon yang pernah berbuah, itu kita jadi tahu ya, buahnya seperti apa, kemudian kualitasnya seperti apa, rasanya itu seperti apa. Itu hanya untuk valid atau tidaknya dari entris yang akan kita sambungkan. Bukan berarti entris yang diambil dari pohon yang pernah berbuah itu nanti setelah diopulasi atau mungkin sambung pucuk dan teknik grafting lainnya akan juga mudah berbuah. Ini yang sering menjadi pertanyaan ya teman-teman itu menyambung dari pohon jambu mungkin yang belum pernah berbuah itu takut bahwasanya itu nanti akan lama untuk berbuahnya. Lama berbuah atau tidaknya suatu tanaman itu tergantung dari perawatan kita. Kalau khususnya tabulam pot itu memang akan mudah untuk dibuahkan. Seperti dalam video yang saya buat ya dari berbunga sampai panen itu pun dari okulasi umurnya itu 2 tahun sudah bisa dibuahkan. Karena tanaman itu ditanam di dalam pot, bukan ditanam di lahan. Jadi untuk proses membuahkan pohon tersebut itu akan lebih mudah jika ditanam di dalam pot. Dan tentunya itu memang menggunakan teknik-teknik tersendiri khususnya untuk tanaman yang memang kurang genjah jika ditanam di dalam pot. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk beberapa jenis mangga di sini termasuk mangga UN6 yang kemarin saya review dalam video yang lalu ya sudah agak lama. Itu indukannya sampai sekarang belum berbuah bos. Jadi indukannya belum berbuah tapi untuk sambungannya itu sudah berbuah berkali-kali. Itu indukannya ada di belakang saya. Dulu itu saya beli bibit mangga UN6 kemudian langsung saya potong untuk disambungkan ke pohon yang besar. Makanya sudah berkali-kali berbuah sedangkan indukannya belum pernah berbuah. Dari sini saja bisa disimpulkan bahwasanya untuk entris yang diambil dari tanaman yang belum pernah berbuah itu juga bisa berbuah dengan maksimal bos. Kalau teman-teman sudah yakin bibit itu yang kita beli sudah valid, ya sudah tinggal kita sambungkan saja nggak masalah ya walaupun dia itu belum pernah berbuah. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini mohon maaf ya, nanti teman-teman mungkin ada yang berpendapat lain. Kalau untuk entris yang diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah, itu sebenarnya hanya untuk melihat saja buahnya itu seperti apa gitu ya. Jadi
valid atau tidak, itu aja ya. Jadi tidak berpengaruh ya pada tanaman kita yang kita sambung dari entris yang belum pernah berbuah, kemudian itu akan lama berbuah. Nah seperti ini bos, ini saya sedang melakukan sambung sisip ya, kombinasi pada satu tanaman mangga. Di sini ada beberapa yang memang ini jenis baru dan belum pernah berbuah, tapi karena memang saya sudah percaya, saya beli dari pembibit yang memang sudah kredibilitasnya tinggi, sudah ini tidak mungkin bohong ya, karena saya juga sudah tahu buahnya di situ ya seperti apa. Jadi ini bibitnya saya sambungkan ke sini, entrisnya ya saya potong kemudian saya sambungkan ke sini, ini tidak menjadi masalah. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya dulu saya dalam membeli bibit mangga ya, itu hampir rata-rata indukannya itu memang belum pernah berbuah, karena memang perlakuannya saya potong terus ya untuk cabangnya, jadi tidak sempat untuk berbuah. Jadi semua itu nanti berbuah atau tidaknya tanaman itu tergantung dari perawatan kita terhadap tanaman itu sendiri, bukan masalah diambil dari entris yang sudah pernah berbuah atau belum. Nah ini bos, ini indukan mangga UN6 yang dulu saya beli dari bibit kecil, ini belum pernah berbuah ya bos, tetapi yang saya sambungkan di pohon yang besar itu sudah berbuah berkali-kali dan indukannya belum pernah berbuah sama sekali. Ini membuktikan bahwasanya untuk berbuah cepat atau tidaknya itu tergantung dari perlakuan dan perawatan kita terhadap tanaman itu sendiri. Ini jelas ya, karena saya lakukan pemangkasan terus ya. Ini juga saya sering menggunakan entris ya dari indukan ini untuk melakukan proses grafting seperti sambung pucuk atau mungkin sambung sisip. Kemudian ini ada pohon durian ya yang kemarin saya review. Ini durian bawor bos. Ini juga saya sambung dulu, saya motong entrisnya itu dari bibit yang masih kecil. Tapi karena memang saya sudah percaya dengan jenisnya ini adalah durian bawor, ya saya berani sekali untuk mengambil entrisnya kemudian disambungkan. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk yang aslinya indukan ini saya tanam di kebun sana ya, agak jauh dari tempat saya, itu belum berbuah sampai sekarang bos ya. Tapi untuk yang diambil entrisnya ini yang disambungkan ke sini malah sudah berbuah ya, kemarin sudah saya review kan buahnya itu ya. Ini juga memperkuat bukti bahwasanya untuk entris itu tidak perlu diambil dari pohon yang sudah pernah berbuah. Nah ini juga ada ya bos, untuk jenis mangga baru di tempat saya, itu kemarin baru saya beli bibitnya kemudian langsung saya potong kemudian saya sambungkan ke sini. Dan ada juga yang saya sambungkan di pohon yang besar, di top working kan ke pohon yang sudah besar, harapannya akan cepat berbuah nantinya. Nah ini untuk jeruk dekopon juga seperti itu ya bos, ini buahnya sangat lebat sekali ya. Ini juga indukannya malah nggak tahu kemana, belum pernah berbuah di tempat saya, tapi karena ini langsung saya top working kang di pohon yang sudah besar, ini saya top working di jeruk Bali ya dulunya, ini batang bawahnya, ini langsung saya top working di sini, kemudian dalam waktu 1 tahun dia itu sudah mulai berbuah. Mantap. Oke ya, itu tadi contoh dan penjelasannya. Jadi untuk teman-teman nanti kalau membeli bibit dan dirasa itu sudah yakin valid, bisa dicek ya daunnya itu seperti apa ya, ciri-cirinya. Dan lebih bagusnya lagi teman-teman itu kalau membeli bibit ya lihat buahnya dari pembibitnya itu. Silakan nanti bisa minta sama penjualnya untuk contoh buahnya itu seperti apa, agar teman-teman itu nanti tidak membeli bibit yang memang tidak valid.
beli bibit mangga UN6, kemudian nanti setelah dirawat, kemudian berbuah, nanti jadinya harum manis. Nah, itu kan sayang sekali ya. Jadi setelah tahu bahwasanya bibit itu valid, silakan saja dipotong untuk disambungkan ya sebagai entris, ya bisa diperbanyak lagi. Seperti itu ya, mudah-mudahan nanti setelah menonton video ini, teman-teman jadi tidak ragu lagi mengambil entris dari pohon yang belum pernah berbuah, kemudian diperbanyak ya menggunakan teknik jamu pucuk atau mungkin jamu sisip dan teknik pembibitan yang lain. Kalau teman-teman menginginkan lebih cepat berbuahnya, itu bisa ditop workingkan ya, disambungkan di pohon yang besar dan sudah pernah berbuah. Nanti biasanya akan lebih cepat berbuahnya. Karena cara itu sudah saya buktikan berkali-kali ya. Jadi disambungkan pohon besar, kemudian 1-2 tahun dia itu akan ikut berbuah. Teman-teman, nanti langsung gas saja ya. Punya bibit, beli baru, yang penting valid, langsung saja perbanyak. Biar nanti lebih banyak lagi untuk bibitnya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Bila ada salah kata dalam saya menjawab pertanyaan atau mungkin menjelaskan, saya mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.